Namanya siapa? Mainah binti Ibrahim Abu Bakar. Mainah binti Ibrahim Abu Bakar. Ya. Umur asli berapa tahun? 39 tahun asli. Iya, Mem. Tempat tanggal lahir di mana? Bima, 6 Desember 1979, Mem. Bima. Iya. Oke. Tinggi dan berat badan berapa? Tinggi 165, berat badan 50. Status sudah menikah? Iya. Masih bersuami? Tidak, sudah cerai. Sudah cerai berapa lama? 8 tahun. Punya anak berapa? Satu perempuan umur 8 tahun. Siapa yang jaga anak kamu? Ibu. Ibu. Kedua orang ya. Tua masih ada? Tidak ada yang laki, sudah meninggal. Ayah almarhum, ibu saja. Iya. Kamu berapa bersaudara? Dua bersaudara, Nen. Kamu nomor berapa? Terakhir. Bungsu. Iya, Nen. Oke. Kamu ada pengalaman kerja? Ada. Dulu pernah kerja di mana? Di Singapura, Nen. Di Singapura? 3 tahun. Iya. Tahun berapa? Tahun 2000 sampai 2013. 2003. 2000 sampai 2003 dulu ya. Iya, iya, Nen. Kerja apa saja di sana di Singapura? Bersih-bersih rumah. Bersih sekejap ya. Kamera, ayo. Mana? Sorry. Oke. Dulu, maaf. Di Singapura kerja apa? Bersih-bersih rumah, Men. Bersih-bersih rumah saja? Iya. Tak ada memasak? Tidak ada, Men. Kalau makan macam mana? Masak sendiri, beli di luar, Men. Selalu beli di luar? Selalu beli di luar, dikasih uang. Oh. Jumlah majikan berapa orang dulu di Singapura? 4 orang di rumah. Siapa itu? Men sama Sir sama anaknya, 2. Anak-anak umur berapa? Anaknya ada 2, perempuan 1, laki 1, Men. Umur berapa anak-anaknya? 3 tahun sama yang 2 tahun. 3 tahun sama 2 tahun. Tapi kamu tak ada jaga anak-anak itu? Tidak, Men. Anak-anak siapa yang jaga? Mem sendiri, Mem. Mem sendiri. Oke, dulu ya. Dulu di Singapura majikan orang mana? Cina. Orang Cina. Chinese, Mem. Bahasa yang digunakan bahasa apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kamu pandai bahasa Inggrisnya? Sedikit-sedikit, Mem. Masih paham. Tapi ya? Saya paham. Paham, masih paham. Nanti belajar lagi supaya ingat lagi, supaya lebih lancar lagi ya. Ya, Mem. Oke, lepas dari Singapura, kamu pergi kerja mana lagi? Ke Dubai, Men. Ke Dubai berapa tahun? 3 tahun. Tahun berapa? Tahun 2015 sampai 2018, Men. 2015 sampai 2018. Ya, Men. Oke, yang di Dubai kerja apa saja? Bersih-bersih rumah, cuci kereta, masak. Ya. Mencuci, gosok. Oke, jadi ada cuci kereta ya? Iya, Men. Oke, belum pernah jaga kanak-kanak ataupun orang tua? Belum, Men, tapi saya mau belajar. Mau belajar ya? Oke. Ya. Kamu ada takut anjing tak? Tidak, Men. Tidak ya? Boleh potong masak daging babi? Bantu uruskan, memotong, memasak, mencuci daging babi? Boleh, Men. Boleh ya. Boleh jaga baby baru lahir? Boleh, Men. Jaga kanak-kanak di bawah umur 5 tahun? Boleh. Jaga jompo lelaki? Bantu mandi, bantu ganti pampers, bersihkan kotoran, dan tidur satu bilik dengan pasien? Boleh? Boleh, Men. Siap. Boleh. Siap ya. Kemas-kemas rumah besar, 2-3 tingkat, ada cuci kereta, ada memasak, kamu sanggup? Sanggup, Men. Betul, sanggup kerjakan? Betul, Men. Oke, siap ya. Kenapa pilih ke Malaysia kerja?
Untuk masa depan saya dan anak saya, men. Tujuannya datang ke Malaysia buat apa? Kerja untuk mencari uang untuk masa depan saya dan anak saya, men. Oke ya, ingat nih ya, tujuan awal kita ke sini mau kerja cari uang ya. Jadi gimana pun di sini ya, kerja mesti siap ya. Ya, men. Oke. Kontrak kerja di sini di Malaysia 2 tahun, tidak boleh pulang sebelum finish ya. Mesti habiskan 2 tahun ya. Dan selama 2 tahun itu tidak boleh pegang handphone dan tak ada libur. Telepon ke rumah 1 bulan 1 kali ya. Dan untuk gaji kamu 3 bulan 1 kali boleh transfer ke rumah separoh, yang separoh simpan dalam tabungan kamu ya. Jadi kamu di sini mesti ada tabungan ya. Tabungan atas nama kamu sendiri. Paham ya? Paham, men. Siap. Bersedia ikut aturan agensi? Siap, men. Bersedia ikut majikan yang non-muslim? Sedia, men. Bersedia ya. Oke ya. Oke.